Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran telah mengumumkan susunan tim kampanye pada jumpa pers di Grand Hotel Kemang, Jakarta Selatan. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris TKN Nusron Wahid membacakan nama Muhammad Arif Rosyid Hasan yang mengemban amanah sebagai Komandan Pemilih Muda. Arif Rosyid yang juga Ketua Umum PBHMI 2013 hingga 2015 mengonfirmasi penunjukannya, sekaligus menyampaikan bahwa dirinya akan mengirimkan surat pengunduran diri dari PT Bank Syariah Indonesia. Arif juga berterima kasih kepada jajaran komisaris dan direksi BSI atas sinergi yang dijalin selama hampir 3 tahun belakangan ini. Arif tercatat sebagai wakil direktur TKN Milenial Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Selain itu, ia juga aktif sebagai tokoh aktivis dari gerakan milenial di berbagai segmen, masjid, pesantren, hingga ekonomi dan keuangan syariah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.